Viral beberapa waktu lalu, seorang bule telanjang dan berpose di pohon kayu putih, marga Tabanan. Meski bule wanita bernama Alina tersebut telah meminta maaf secara resmi di wisata kayu putih, Jumat 6 Mei 2022, dan dideportasi. Namun, masyarakat tidak serta-merta membiarkan begitu saja. Pasalnya, hal tersebut dianggap masalah serius. Hal ini karena pohon kayu putih tersebut merupakan pohon tua yang terletak di wilayah Sakral Pura Babakan. Mereka juga ikut melaksanakan persembahyangan di Pura Babakan sebagai bentuk permohonan maaf. Namun perlu diketahui bahwa apapun yang ada di Bali, khususnya bila berada di tempat suci, pastinya memiliki nilai sakral tersendiri. Menurut Jero Master Made Bayu Gendeng, di setiap tempat pasti ada penunggunya. Apalagi itu adalah pohon tua yang berumur ratusan tahun. Sebab menurut acuan lontar, pohon-pohon tua itu ditempati oleh Banaspati, ucapnya. Dia bahkan pernah secara langsung mendatangi pohon tua kayu putih tersebut. Diungkapkan bahwa kayu putih yang diperkirakan berusia 700 tahun ini memang sangat tua dan memiliki sikut ukuran yang sangat besar. Pohon-pohon ageng seperti bunut, beringin, pule, kepuh memang disenangi oleh sosok Banaspati, ujarnya. Banaspati pun, kata dia, ada berbagai macam seperti api ataupun sosok hitam besar dan tinggi. Justru pohon-pohon yang berada di areal pura dinamakan Sang Banaspati Raja. Aksaranya Ah, berbentuk agni, berwarna kuning. Acuannya sastra lontar kanda Padbuta, terangnya. Sekian, Gema Bali mengabarkan.